Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Oke, out of the topic. Keluar daripada topik kebiasaan pasal bola aja. Pasal bola saja pula. Pasal politik saja. Kali ini kita masuk kepada bola sepak. Oke, malam ini akan ada perlawanan bola sepak yang dinanti-nantikan. Ini perlawanan bola sepak tumpuan seluruh Malaysia. Penentuan siapakah yang akan berada di puncak Liga Super Negara Malaysia. Penentuan adakah JDT atau Sabah yang akan berada di puncak. Malam ini tuan-tuan dan puan-puan, Sabah akan melayan kunjungan Johor Darul Takzim. Kerana itu saya ada cipta lagu untuk Sabah. Sudah viral dulu, tapi saya ingin nyanyikan semula. Okey, tajuk dia Legend Lahir di Sini. Okey, maafkan, abaikan saja kalau suara sumbang. Yang penting semangatnya. Okey, Sabah, Legend lahir di sini. Sabah, marilah terbang tinggi. Mencipta legend Ibu Pertiwi. Selagi kita terus bernadi. Sekali lagi, Sabah, legend lahir di sini. Sabah, marilah terbang tinggi. Mencipta legend Ibu Pertiwi. Selagi kami terus bernadi. Okey, itu dia. Rangkap kedua saya dah lupa liriknya. Saya dah lupa liriknya. Kamu boleh tengok di dalam video-video saya yang dulu. Okey. Apapun, saya fikir Sabah akan menang 1-0. Tapi pilihan, dua pilihan saya lah. Sabah menang 1-0 atau Sabah menang 2-1. Okey, kalau seri, mereka akan seri 2 sama. Wey. Okey. Apapun, saya akan tetap sokong Sabah kerana saya orang Sabah, original Sabahan. Walaupun saya juga adalah peminat JDT. Saya peminat JDT, tapi saya sudah kata dulu, kalau JDT lawan Sabah, saya tetap sokong Sabah. Tapi kalau JDT lawan pasukan-pasukan yang lain, saya sokong JDT. Okey. Baiklah. Saya fikir cabaran utama untuk Sabah adalah untuk menembusi bahagian pertahanan JDT. Dan cabaran pula untuk Sabah adalah untuk pertahanan Sabah FC bertahan daripada serangan bertali arus pastinya daripada Bergson, daripada Fraser Setelli. Susah mau sebutlah orang Itali punya nama ni. Susah juga mau sebut. Okey, tapi jangan silap, kita pun ada, Sabah pun ada Sadil Ramdhani berkelajuan luar biasa. Ini lawan Corbin Ong. Corbin Ong pun laju juga lawan Marty Davis. Okey. Jadi apa pendapat kamu? Siapa yang bakal menang malam ini? Saya fikir Sabah boleh mengekang, malah boleh menang di laman sendiri. Kita doakan apapun perlawanan ini akan tetap aman damai. Ini memang perlawanan panas ini, confirm plus guarantee. Tiket sudah habis dijual, beb. 30,000. Aduh, saya baru mau beli tau. Betul-betul serius. Saya baru mau beli tapi akhirnya tak sempat beli. Betul-betul buka saja. Buka saja itu jualan tiket habis. Sekejap saja online habis sekejap. Fizikal apa pula tidak? Berbaris orang sejak pukul 5 pagi lagi. Orang sudah start berbaris membeli tiket. Siap-siap teriak jerit-jerit lagi. Woi,
apa potong barisan? Oh, ada lagi potong-potong barisan. Orang sudah bersusun berpuluh-puluh jam, senang dia potong barisan. Nah, habis kau kena teriak padan muka. Badan muka kena teriak. Lain kali jangan potong barisan, ikut giliran. Nah. Oke, okay. Apa pendapat kamu, siapa yang bakal menang? Adakah Sabah bakal menang dan berapa jaringan dia? Ataupun Sabah bakal akan mendapat nasib yang sama seperti Selangor? Ingatkan dapat at least at least dapat memberi saingan hangat kepada JDT. Tapi rupa-rupanya kena belasa pula dengan Selangor. Adakah Sabah juga akan menerima nasib yang sama seperti Selangor ataupun tidak? Kita nantikanlah nanti apa nasib Sabah pula kali ini. Okey. Apa pendapat kamu? Siapa yang bakal menang? Okey, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kadang-kadang kita keluar juga daripada topik-topik politik, okey. Sebenarnya saya pun tidak suka berpolitik. Saya tidak suka berpolitik. Tapi saya suka menegakkan kebenaran. Itu dia. Okey. Ong Kim Swee. Ong Kim Swee akan bertemu dengan Benjamin Mora. Ong Kim Swee akan bertemu dengan Benjamin Mora. Siapakah mereka yang akan menjadi pemenang malam ini? Kemudian Farizar Marlias akan pula bertemu dengan pemain daripada Portugal yang baru tiba di Sabah. Kemudian dia pun juga terpaksa untuk menghadapi Amri Yahya, Badrul Bahtiar, Sadil Ramdhani, Takio, lepas tu Takio, betul lah nama dia tu. Pak Teisu, okay. Gary, Steven Lobat, semua ini pasti akan cuba untuk merobek jaring gol Farizal Marlias. Kemudian Sabah pula juga akan pasti akan diberi cabaran terutama oleh Begson First Nationality. Susahlah Natso Insa, Insa pula si Diogo di Diogo mana ada sudah. Siapa sudah nama dia tu? Diranglah. Okey. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Ini perlawanan bekas Malaysia melawan Malaysia kini. Malaysia sekarang, Malaysia kini itu portal berita. Bukan Malaysia kini, Malaysia sekarang. Bekas pemain Malaysia, bekas pemain-pemain kebangsaan Malaysia, bekas pemain Harimau Malaya bertembung dengan pemain-pemain Harimau Malaya terkini. Wah, inilah pertembungan dua generasi. Kita jumpa lagi. Bye-bye.